Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat petani muda milenial dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi informasi. Ini berhubung sore dan lumayan mendung pemirsa. Ini menambahkan pare usia 23 hari kurang lebih kalau nggak salah. Iya, 23 hari setelah tanam biji. Antara 23 hari sampai 24 hari lah kalau nggak salah. Iya. Begini kondisinya. Kemarin baru saya pupuk tugal ini. Kelihatan nggak ya? Kanan kiri ya. Ini 3 hari setelah pupuk tugal ya. Cabang-cabangnya sangat banyak. Sangat subur alhamdulillah. Udah ada yang berbuah. Ada 1-2 lah. Ini sebenarnya hari ini melakukan pemangkasan cabang ya. Cabang-cabang yang enggak produktif kami pruning atau kami pangkas supaya cepat pertumbuhannya semakin ke atas ya. Ini dibuang besok. Ini juga dibuang sekitar sampai ini titan nomor 2 sekitar 60-70 cm dari mulsa. Selebihnya ini tetap di pelihara sampai atas 70 cm ke bawah kita habiskan, kita buang supaya nutrisi yang kita aplikasikan sempurna terserap oleh tanaman. Jadi tidak terbuang sia-sia oleh cabang-cabang yang tidak produktif seperti ini ya. Ya tuh, banyak banget. Nah, ini yang tadi pagi saya pruning, ini saya potong pangkas cabang-cabangnya sekitar 70 cm dari atas plastik ya, mulsa. Kita pangkas semua habis, tunas beserta daun-daunnya kita habiskan. Ke atas masih tetap ada. Udah pol lanjaran. Sebentar lagi udah nyampe para-para atas ya. Ini penampakannya, sudah saya pangkas tadi pagi ini. Ya, beginilah. Dan besok saya akan melanjutkan pemotongan tunas atau cabang yang sebelah timur. Ini belum saya pangkas karena waktu sudah sore dan mendung juga tuh. Kayaknya udah mau turun hujan ini kayaknya. Udah gelap sekali. Cabang-cabangnya sangat banyak sekali. Rimbun. Tepat di usia 24 HST tanam biji.
ada yang 24 HST, ada yang 25 HST, karena waktu pertama kali tanam biji tumbuhnya enggak serempak. Ini varietas Yunnan F1 ya, dari Bintang Asia. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang enak, ya tolong dimaafkan, karena kita sifatnya belajar sama-sama. Oke. Jika video ini bermanfaat, silakan di-like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga di-share ya. Ya, sekian, kita lanjutkan besok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial Indonesia. Sukses selalu.